Hutan yang berada di kawasan Taman Nasional Rawa Opa Watu Mohai di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara kian meluas. Dugaan sementara pihak kepolisian, ini kebakaran tersebut memang disengaja. Tim gabungan Manggala Agni atau pasukan pemadam kebakaran hutan bersama TNI Polri langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Diperkirakan luas lahan yang terbakar saat ini sudah mencapai 73 hektar. Minimnya peralatan yang dimiliki Manggala Agni membuat tim gabungan harus berjibaku memadamkan api secara manual. Polisi yang menyelidiki penyebab kebakaran menduga banyaknya titik api dan luasnya lahan yang terbakar sengaja dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Kebakaran hutan di Taman Nasional Rawa Opa Watu Mohai yang bertambah luas dan berlangsung lama berpotensi membuat beberapa hewan dilindungi terancam punah.